orang tidak kalah, juara bisa diregang. Begitu pula Tuhan kalah jekin yang tidak akan pening, selalu menang di petanding dan semarin, bahkan pernah mencapkan tarik di Kuansing. Inilah Tuhan kalah jekin muda Ibrahim, datang baru dengan barat yang berada di dalam semangat beratakan berpacu, tampaknya tanpa basa-basi. Tuhan kalah jekin muda Ibrahim, datang baru yang tidak rayukan cara berpacu, sudah hampir tidak terdengar namanya. Namun pada tahun 2019 di Rekena Rosa Talupantan mampu dinampakkan sebagai peringkat seteru. Bisa kita lihat pada sore yang ditampaknya di pertandingan panjang pemisah yang ketiga, sang jenderal bintang satu tahun 2015 Tuhan yang jadi muda Indragiri tampaknya berhenti sudah sebuah jenis yang berada di haluan sebagai bahasa isyarat bahwa Tuhan yang jadi muda Indragiri eksis tampaknya terdepan dengan ayaman yang cukup kompak, serasi dan semangat yang tampaknya semakin menambah munculan dan juga kecepatan. Nah, semakin ke ujung semakin menggila, tanpa kenal lelah, bertayung tahu dengan selah, mudah-mudahan pulang dapat piala. Nah, kembali kita alihkan ke pertahanan panjang pemisah yang keempat. Salah satu atlet Tuhan Anjing ini terpaksa terjun dari perahu karena saat ini kondisi ataupun kesehatan jalur Tuhan Anjing ini di usia senjana tidak mungkin lagi sebenarnya untuk dipacukan. Namun dengan semangat atlet Tuhan Kalah Jengking pada sore ini kembali ikut berpartisipasi. Bisa kita lihat pada pacu sampan tradisional beberapa bulan yang lalu di Kelangkang Kuala Danau Pahu, Tuhan Kalah Jengking muda Ibrahim berhadapan dengan Dewi Putri Datu Lintang, terpaksa dua ofisial dipanggil ke layar atas untuk menentukan pemenang karena hanya tipis saja. Kebetulan saat itu sampai ke pancang pemisah terakhir, Tuhan Kalah Jengking muda Ibrahim kalah di pancang pemisah yang terakhir. Inilah Tuhan Kalah Jengking muda Ibrahim yang hijrah dari Sungai Manau, Kabupaten Kuantan sini, yang pernah mengajakkan tarinya 2015 yang lalu. Tampaknya pada hasil yang ini tampaknya mulus perjalanannya untuk memulakan rival terberatnya. Inilah jalur kebanggaan masyarakat desa Danau Baru pada sore ini, tampaknya tidak pulang di hari yang pertama. 1, 2, 3 jebret.